Kementerian Sosial Republik Indonesia Mayang Setekah Pola ngamekarekeun jaringan kerjasama jeung mangpirang pihak anu geus ngalakonan aksi sosial secara nyata. Eta hal teh luyu kana amanat Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara. Minangka lajuning laku tina eta amanat teh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Hari Hikmat Adeg-deg ka Yayasan Dana Sosial Priangan anu tayalian ti masyarakat Tionghoa peduli anu oge boga Museum Kebudayaan Tionghoa anu dikokolakeun ku Yayasan Dana Sosial Priangan YDSP ngalakonan aksi sosial salah sahijina dina mangsa sasaran COVID-19 kawas ngabagikeun bantuan alat pelindung diri, sembako tepi ka vitamin bikin warga turta jadi garda terdepan penanganan COVID-19. Kasub KTNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja jeung Brimob di wilayah Bandung. Hari ngapresiasi karena mangpirang aksi sosial anu dilakonan ku eta yayasan anu geus ngadeg saprak tahun 1870 genep. YDSP geus hasil ngalakonan konsolidasi karyaan masyarakat Tionghoa bikin silih pikaheman. Eta teh mawa inspirasi bikin ngeprakeun sakumna potensi anu aya, bikin nyaharepan pasualan anu gede babarengan salasahijina sasalad COVID-19. Berabad-abad lalu bersama di bumi Indonesia, bersama dengan masyarakat Indonesia, ya, dengan pribumi lah istilahnya, prestasi ya, serta Indonesia maju ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontribusi masyarakat Tionghoa. Itulah itu sejarah yang sudah dirangkai dalam bentuk diorama di museum ini patut untuk diketahui secara luas oleh masyarakat. Hari miharep sakumna balai rehabilitasi anu aya dina papayung sosial bisa rukun gawe jeung sejumlah yayasan pikeun mere pangladen anu nyata ka masyarakat utamana dina mangsa sasalad COVID-19 kawas kiwari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.